Assalamualaikum, aku King dan Andi Al-Masih. Ish, apa ni? Assalamualaikum, aku King. Single 2000 years later. Assalamualaikum, aku King dan anda bersama dengan King Sekolah Channel. So, untuk sempena Hari Guru pada hari ini, aku nak cerita pasal alam persekolahan aku di sekolah menengah dulu lah. Okay, sebelum kita dengar dulu cerita aku, jangan lupa subscribe, like dan share. Cerita pasal kenangan sekolah menengah aku dulu, aku bersekolah di dua sekolah menengah. Satu di Sekolah Saas, Sultan Abdul Aziz Shah Kajang, dekat je dengan rumahku, dalam 400 km. So waktu tu pengalaman memang tak banyak sangat lah nak compare dengan sekolah kedua aku, Sekolah Teknik Kajang. So dekat Sekolah Saas ni, aku rasa tak banyak isu yang aku buat sebab aku budak nerd, budak baik dulu kat sekolah. Satu je, aku ada bakar mancis, main sahaja dan aku ingatkan dah terpadam lah. Aku campak dalam tong sampah. Tahu-tahu petang tu, tong sampah tu dah hancur guys. Cikgu disiplin tarik aku dengan member baik aku ni, nama dia Hafiz. Tarik kita orang masuk dalam bilik disiplin. Cerita punya cerita, sampai cikgu tu nak panggil pakar forensik. Dua-dua tak mengaku time tu. So aku respect kawan aku Hafiz time tu lah. Memang dia backup aku habis-habis. Itu je lah kot satu kes aku buat. Selain daripada ada awet Cina minat kat aku. Dan kemudian masa Form 4 dengan Form 5, aku pindah ke Sekolah Teknik Kajang pula sebab aku ambil course Mechanical Engineering. Aku dapat result yang okey lah kot. Dan kalau tak, macam mana dapat Sekolah Teknik Kajang kan? Boleh lah. Okay, then aku tak dapat duduk asrama dan tu. Aku kena travel ke sekolah hari-hari, naik bus, jam 2 bus setiap hari. So, aku ada seorang sahabat ni, nama dia Fauzi. Dia ni jual rokok kat sekolah. Hari-hari aku pergi dengan dia naik kereta. Okay, sebenarnya kita orang ada prinsip. Kita orang ni tak isap rokok. Jadi kita orang ni jual rokok nak dapatkan keuntungan. So dulu masa jual rokok, memang dapat keuntungan double lah. Double. So kalau macam dia cuti, memang aku akan ganti dia full time lah jadi token. So semua akan cari aku lah. Antara aku atau dia dalam sekolah tu, yang supply dekat semua budak-budak asrama ni. Aku ada buat burn CD dulu, buat copy CD. Time tu tak ada orang explore lagi pasal teknologi ni. So arwah bapak aku ada beli burn CD ni. Orang request hari-hari, aku buat copy CD. Copy CD game lah, copy buat apa ni, movies, macam-macam lagi lah. Nak cerita pasal nakal lagi budak kelas aku ni. Time cikgu tukar subjek ni kan, 5-10 minit kan. Bukan time rehat tau. Time cikgu tukar subjek 5-10 minit ni, diorang boleh nyalakan rokok dalam kelas. Kau bayangkan dalam kelas tu, kau nyalakan rokok ramai-ramai lagi yang lain. Boleh duduk lepak-lepak macam kat kedai mamak. Kedai mamak. Kedai mamak. Aku rasa ada je yang kawan-kawan yang sempat tengok ni mesti teringat. Masa zaman-zaman jahiliah dulu. So dalam kelas aku ni, masa form 4 dengan form 5 tu memang ada dua budak perempuan je. Sampai sekarang aku ingat nama diorang. Nama seorang Ayu, lagi seorang Farhana. So diorang memang keep silent je. Tak banyak komplain apa, memang baik lah diorang budak tu. Then aku tak ingat time bila aku dengan sahabat baik aku ni, Fauzi, break the rule yang kita orang cakap prinsip tak nak isap rokok tadi kan. Tiba-tiba ada satu ni nak dijadikan cerita lah. Kita orang kantoi dalam isap rokok dalam tandas kat sekolah. Kau bayangkan dalam tandas tu, waktu rehat, penuh dalam tandas tu, 20 lebih orang kau rasa. Setiap kali isap rokok je penuh. Kau bayangkan dengan penuh dengan manusia ni, dengan nak asap je, dah macam je gebu dah. Tiba-tiba split in split second je, time tu semua hilang. Aku dengan kawan aku yang Fauzi tu je ada dalam tu. Tahu asal semua hilang ni. Tiba-tiba kat pintu masuk tandas tu, memang tak ada jalan keluar lain lah. Ustaz masuk. Pang! Dua tu kena pelempang. Yang bestnya aku dekat dengan tembok dinding. Kena pang! Dekat dinding. Ustaz tu pun dah risau lah. Tengok budak yang berpinau ni aku rasa ni. In the same day, cikgu kesayangan kita orang, cikgu BM, cikgu Cik Sulaimi time tu, dia bising lah kat kita orang kan. Dia cakap, nak saya report dekat mak ayah awak ke. Time tu, semua dua-dua orang senyap je. Tapi dalam hati tengok, cikgu sweet je, cikgu ni marah kan. Sebab cikgu aku ni baik, baik, cantik, comel time tu. Dan ayat yang aku pernah ingat, phrase yang dia petik time tu, dia cakap, semua lelaki sama je.
Ha. Sama tu, sama macam mana tak tahu lah kan. Ha, ke sebab aku dengan member aku Fauzi ni muka nerd dan tu kan. Muka nerd tapi buat benda, ha, tengok. Benda dengan nakal ni. Budak sekolah teknik kan, nak buat apa. Alright, dah habis cerita pasal nakal-nakal ni. Itu just pengalaman aku masa dekat sekolah lah. So aku nak cerita apa pengalaman best kali sewaktu aku dekat sekolah menengah teknik Kajang dulu dengan cikgu-cikgu dekat sana. First thing, cikgu kelas PKM USA. PKM tu pengajian kejurutaan mekanikal. So semua cantik-cantik kelas kita orang ni tau. So cikgu mat, cikgu English, cikgu BM, agama, kisaran kejurutaan, apa lagi. So budak kelas lain kalau tengok memang jealous dengan kita orang lah. Budak-budak paling nakal. Lepas tu dapat cikgu yang baik-baik, cantik-cantik pula tu. Paling aku teringat dekat cikgu EST kita orang lah, English Science Technology. Cikgu ni memang interesting bagi aku sebab cara dia menyampaikan pelajaran tu, teknik dia, dia bawa macam ada penyampaian lagu, dia bawa radio sendiri. Seriously memang aku amazed gila lah time tu. Tapi unfortunately, masa kita orang dalam form 5 macam tu, dalam pertengahan ke ataupun awal masa tu, cikgu tu kita orang baru dapat tahu dia ada penyakit tumor. So at the end, memang kita lose hope. Memang dia meninggal dunia tentulah. Alhamdulillah, aku dengan sahabat aku Fauzi masih lagi bercantum, bergabung, meletup. Kita orang alhamdulillah hari ini jadi orang-orang yang berguna dan ada berkejaya sendiri. Ada family, anak first kita orang pun sebaya. Sekarang dua-dua dah bebas merokok. Tak merokok lah. Dua-dua kaki masjid, kaki surau. Ya. Last but not least, aku nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dekat semua cikgu-cikgu yang terlibat mengajar kami dan yang tak pernah putus asa mendidik kami nak menjadi insan-insan yang berguna ni lah. Sebenarnya Hari Guru pada hari ini, 16 Mei 2020, aku nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu dekat luar sana. Semoga anda semua senantiasa di bawah lindungan rahmat Allah dan insyaAllah dapat didik anak-anak bangsa yang berjaya kelak. Sampai sini saja slot Kings Malaya pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode akan datang. Jangan lupa subscribe, share, like. Assalamualaikum.